Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribuan warga Banda Aceh antusias melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail di Masjid Agung Al-Makmur atau yang lebih dikenal dengan Masjid Oman. Kehadiran Syekh Anas Abdurrahman Musyahaha, imam sholat dari Arab Saudi yang bersuara merdu ini kian menambah kekhusyukan jamaah. Sejak 3 tahun lalu pada malam 10 terakhir Ramadan yang menjadi imam sholat Isya dan Tarawih serta qiyamul lail, pemerintah Banda Aceh mendatangkan langsung Syekh dari Arab Saudi. Tidak heran banyak masyarakat dari luar Banda Aceh berdatangan khusyuk untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut. Saiful Sakdan, pengurus masjid, mengatakan setelah sholat Isya dan Tarawih, para jamaah masih memadati masjid untuk beriktikaf, berzikir dan bertadarus memuja asma Allah hingga qiyamul lail tiba. Sholat qiyamul lail dimulai pada sepertiga malam dengan 8 rakaat dan ditutup dengan 3 rakaat witir. Meski begitu, para jamaah sudah memenuhi masjid sejak pukul 12 dini hari. Setelah sholat qiyamul lail dan witir selesai, para jamaah melakukan sahur bersama. Para jamaah baru meninggalkan masjid setelah salat subuh. Ramadan keberapa mulainya? Iya, 10 akhir. 10 akhir ya? 10 akhir. Antusias masyarakat bagaimana, Pak? Luar biasa. Malahan kadang-kadang bukan dari Kota Madia aja, dari daerah, dari kabupaten ada. Sebelumnya pemerintah Kota Banda Aceh mendatangkan 3 imam sholat dari Arab Saudi untuk lebih menghidupkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa Bu memilih salat malam di Masjid Oman ini? Karena menurut pribadi di sini lebih khusyuk, saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dari Banda Aceh, Ferdian melaporkan untuk Aceh Video.